dari awal memang mereka mengangkat gas debu, tapi beberapa itu sudah kita lakukan. Hasil rekomendasi pada tahun 2018 atau 19 itu melakukan dari rekomendasi Pemda, yaitu peningkatan dasnet pada di stockpile, peninggian dasnet juga dengan penyiraman rutin. Dan ada beberapa juga kita berikan untuk WT ke Gampung melalui pribadi yang ada di Gampung, dalam rangka hal untuk salah satunya juga untuk penyiraman di area-area tertentu. Dan saat ini tuntutan masyarakat Peunaga Cut Ujong itu perlu semua kita ketahui adalah 1 juta dalam bentuk cash per KK per bulan. Dan hal itu dari sisi perusahaan kita tidak mungkin mengakomodir karena memang efeknya sangat panjang yang kita pikirkan, terutama itu adalah pembodohan publik jangka panjang. Dan nanti akan berentet ke kampung-kampung yang lain. Pada hal ini kita juga sebenarnya perusahaan sangat peduli dengan kampung Ring 1 terutama Peunaga Cut yang wilayah port dalam bentuk tenaga kerja, dalam bentuk CSR yang per tahun itu sama dengan dana kampung. Dan ada beberapa tambahan-tambahan di luar CSR. Contoh kemarin kita juga baru memberangkatkan anak-anak Peunaga Cut ke Kalimantan sebagai pelatihan operator, yang itu anggaran cukup lumayan besar, per orang itu 300 juta dalam per tahun. Ada 2 orang berarti ada 600-an tambahan di luar hal-hal tersebut. Dan ada juga program-program umroh, dan kita juga menyiapkan sembako sebenarnya. Tapi itu ditolak dan belum diterima. Ya, jadi bahasanya belum diterima. Masalah nanti periode sembako kita mau serahkan, itu tinggal negosiasi ulang. Tapi kalau dalam bentuk hal ramai seperti ini, mungkin kawan-kawan juga tadi sudah melihat bahwa memang kita sulit bernegosiasi. Dan kita tidak ada jalan keluar yang sudah kita lakukan. Dan kita perusahaan juga di DPRK kemarin sudah sepakat kalau memang ada pencemaran terkait debu, air, silahkan kita bawa ke dinas terkait yang mungkin memang mereka kompeten untuk menyatakan itu tercemar atau tidak. Dan kita juga melakukan setiap per 3 bulan itu pengujian udara, ya, air, juga kebisingan. Jadi oleh dinas terkait yang kita gandeng untuk hal-hal tersebut. Jadi sebenarnya tidak ada bisa satupun orang yang bisa menyatakan pencemaran tanpa ada data yang pasti dari dinas terkait. Mungkin itu yang menjadi permasalahan dengan masyarakat Peunaga Cut Ujong. Jadi penegasan ini Pak, pencemaran itu belum pasti dari MIPA Pak ya? Ya, ada beberapa hal sebenarnya kenapa kita minta tes ulang oleh dinas terkait. Ya, mungkin ada kontribusi-kontribusi dari beberapa perusahaan juga yang bisa jadi menyebabkan pencemaran di sekitar Peunaga Cut Ujung.